Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid kelas 2 Harmoni yang cikgu kasih sekalian. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan sambung mata pelajaran pendidikan kesenian, seni visual. Jadi pada minggu lepas kita sudah melihat bagaimana kita untuk menggunakan apakah yang dinamakan sebagai lukisan. Okey, cikgu ada bagi kerja rumah dekat kamu kepada mana-mana murid yang sudah siap dan sudah hantar. Cikgu ucapkan terima kasih. Kepada yang belum, jangan lupa hantar, sebab apa? Setiap kerja yang kamu hantar pada cikgu akan ada penilaian yang cikgu akan berikan, yang akan memberi kesan kepada kamu punya PBD, itu pentaksiran bilik darjah. Jadi cikgu minta sangat-sangat jangan lupa buat. Kalau kamu tak buat, cikgu tak boleh nak nilai kamu dan cikgu tak boleh beli markah kat kamu lah. Okay. Jadi pada minggu lepas kita sudah belajar berkenaan dengan yang pertama, iaitu apakah itu lukisan. Okay. Kita boleh melukis menggunakan dua cara yang kita belajar minggu lepas, iaitu guna bayang lampu suluh, dan yang kedua melukis mengikut bayang matahari. Okey, selepas itu cikgu juga ada ajar kamu macam mana nak cipta ataupun kamu nak warnakan lukisan kamu menggunakan tiga cara mewarna, iaitu garisan. Tiga garisan, tiga teknik garisan selari. Okey, yang pertama kamu ada garisan lurus, kamu ada garisan melengkung dan juga ada garisan beralun. Okey, cikgu nak ucapkan terima kasih kepada mana yang dah siapkan kerja rumah yang cikgu bagi pada minggu lepas. Okey, yang kepada yang belum, nanti kamu boleh hantar di kemudian hari. Kalau sempat cikgu semak, cikgu akan semak. Yang mana cikgu tak bagi komen tu, cikgu ucapkan terima kasih lah. Cikgu dah semak markah kamu, cikgu akan bagi markah nanti. Okey, jadi untuk minggu ini masih dalam tajuk yang sama juga, kita masih nak melukis, kita masih nak melukis sayur dan juga mewarnakan. Tetapi pada minggu ini kita akan mewarna sebuah lukisan yang mempunyai sayur yang pelbagai. Okey, pada mana yang ada buku teks, nanti kamu rujuk buku surat 8 dengan buku surat 9. Okey, untuk yang ini cikgu dah pendekkan sedikit. Kamu tak perlu lakar lupa sayur-sayuran. Cikgu dah bagi template untuk kamu warna terus sahaja lukisan kamu. Tugas kamu sekarang ialah cikgu minta nanti kamu warnakan sayur-sayur itu mengikut tiga teknik garisan selari. Pastikan setiap lukisan kamu ada tiga cara mewarna, tiga cara mewarna menggunakan teknik garisan selari tersebut. Garisan lurus, garisan melengkung dan juga garisan beralun. Okey, tengok dulu cara dia. Okey, lukis garisan lurus secara selari. Kamu boleh lukis dulu beberapa buah sayur, beberapa biji sayur. Okey, selepas itu mana buah, mana sayur-sayur yang nampak melengkung, kamu boleh guna warna bulat untuk lukisan melengkung. Okey, melengkung ni tak sepatutnya bulat. Kamu juga boleh buat lorikan melengkung seperti ini untuk memudahkan kamu warna. Kalau kamu nak bulatan juga boleh, tak ada masalah, cikgu terima. Okey, kamu kena, okey, dalam lukisan yang kamu hasilkan pastikan ada ketiga-tiga teknik itu diguna pakai. Okey, selepas siap, kamu isi maklumat-maklumat kamu dan hantar kepada cikgu secara personal message yang cikgu akan semak. Markah cikgu akan simpan sendiri dalam helaian cikgu. Okey, jadi kerja yang kamu akan buat adalah seperti ini. Okey, cikgu akan bagi kamu lukisan ini. Okey, untuk untuk lukisan ini, kamu boleh gunakan pelbagai teknik mewarna melalui garisan yang berbeza-beza. Garisan selari berbeza. Okey, contoh, kamu nak warna jagung ini, kalau kamu tengok pada bahagian luar ada permukaan yang luas. Okey, kat sini pun kamu boleh warna. Kamu boleh cantumkan dalam satu sayur tersebut dua teknik yang berbeza. Contohnya kamu nampak ini tomato, kamu boleh warnakan dengan garisan selari.
Boleh. Yang kedua ni kamu nak warnakan secara garisan melengkung boleh. Dan yang ketiga ni beralun pun boleh. Yang ini kamu nak buat beralun boleh. Okey, cikgu serahkan kreativiti atas kamu untuk kamu warnakan. Okey. Jadi cikgu minta kamu cuba buat dan siap nanti kamu boleh hantar kepada cikgu untuk cikgu semak. Jangan lupa juga selepas siap pastikan kamu isi nama kamu. Nama, tarikh hari ni bila dan kelas kamu lah, kelas 2 harmoni. Itu sahaja kerja kamu pada hari ini. Jadi selamat berwarna. Okey, pada murid-murid yang ada kertas yang boleh print, cikgu minta kamu print, kamu warna guna kertas yang boleh print. Yang tidak ada printer, kamu mungkin boleh tekap balik gambar ni, kamu lukis balik lukisan ni, kemudian baru kamu warnakan. Sertakan sekali nama, tarikh dan kelas. Kamu boleh gunakan kertas A4 yang kosong sahaja untuk melakukan kerja kamu. Okey, setakat itu sahaja kerja yang cikgu akan berikan pada minggu ini. Jadi, cikgu minta kamu siapkan tarikh hantar adalah sebelum kelas kita pada minggu hadapan. Cikgu bagi masa selama seminggu lah kepada kamu untuk siapkan karya kamu dan siap kamu boleh hantar kepada cikgu secepat mungkin. Okey. Setakat itu sahaja kelas kita pada hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih kepada murid yang sudah melihat video kita pada hari ini. Selamat mencuba dan selamat mewarna. Cikgu nantikan hasil kerja kamu yang kreatif. Saya cikgu boleh nilai dengan baik. Okey. Kalau tak ada apa-apa, cikgu ucapkan terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.